Okey, yang pertama sekali kita nak faham dulu apa itu definisi saka. Okey. So saka ini adalah jin pendamping atau khadam yang diturunkan atau diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. So secara langsung ni maksudnya dia mengambil betul-betul lah, secara ijazah ke, penyerahan ke, penerimaan ke. Misalnya kalau secara langsung ni dia ambil melalui keris ke, dia ambil melalui ilmu ke, melalui baca mentera ke, ataupun bersalaman dengan orang yang nak memberi saka tu, walaupun hanya sekali lafaz sahaja, kadang-kadang ikatan saka tu sudah pun terjalin. Okey, secara tidak langsung pula, kadang-kadang jin saka ni sendiri dia akan memilih mana-mana ahli keluarga dia yang sesuai untuk dia damping. Okey, dalam 4-5 orang adik-beradik, misalnya kalau kata ada 4-5 orang adik-beradik, dalam 4-5 orang adik-beradik ni mesti ada salah seorang yang mungkin sifat ataupun jiwa dia sesuai dengan jin saka ni. Baru dia akan masuk. So kadang-kadang jin saka ni juga dia tidak semestinya mengikut turutan. Maksudnya jin saka daripada tok dia turun ke ayah, dia turun ke anak, dia turun ke cucu. Secara umumnya dia memang akan ikut turutan, tapi dia kadang-kadang ada turutan-turutan yang mungkin tak sesuai dengan dia, dia tak ganggu. Tapi dia skip sampai ke cicit. Cicit ni mungkin lebih panas baran dan sebagainya, maka gangguan pada cicit tu lebih menonjol compare kepada atuk dia dan sebagainya. Ini yang selalu berlaku lah. So kita kena faham dulu, jin saka ni jin yang diwarisi. Tak kira lah diwarisi tu melalui amalan-amalan dia. So yang biasanya kita biasa dengar, kalau datuk dia, moyang dia memang tukang urut, memang tok bomo ataupun guru silat, ataupun secara jelas dia tahu tok nenek dia dulu ada mengamalkan ilmu-ilmu jaga tanah dan sebagainya, maka inilah yang kadang-kadang akan diwarisi kepada generasi yang keseterusnya. Okey.